Seekor kerbau di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan lepas dan lari ke tengah jalan. Pemilik kerbau pun berupaya mengejar hewan piaraannya ini dengan menggunakan sepeda motor hingga 5 km. Di tengah arus lalu lintas, kerbau ini pun mengamuk membuat pengendara terpaksa menghentikan laju kendaraan mereka. Terhalang dengan kendaraan, kerbau ini pun akhirnya masuk ke dalam sebuah warung bakso yang membuat sejumlah pengunjung yang sedang menikmati bakso terkejut dan lari berhamburan meninggalkan warung bakso. Dari atas, tiba-tiba berhenti di sini, langsung lari masuk. Ada orang makan bakso di sebelah sini. Satu yang belanja apa? Yang belanja pukis di sini langsung dikena itu, didorong kena dorongan kerbau. Ah, botol saja. Botol saja. Iya, botol kecap saja, enggak ada lagi. Terus kerbau masih ikus. Iya, satu di sini tidur tuh langsung bangun. Keluar. Setelah masuk ke dalam warung bakso, pemilik kerbau akhirnya dapat menangkap hewan piaraannya. Beruntung, tidak ada warga yang terluka akibat kejadian ini. Amran Amir, Kompas TV, Tana Toraja, Sulawesi Selatan.